Jadi gini, waktu join di Oriflame itu tanggal 19 Maret 2001. Jangan hanya lihat duitnya aja, tapi perencanaan masa depan yang bukan hanya diri kita, tapi melibatkan keluarga, teman, dan member-member dalam satu jaringan kita. Yang namanya bisnis, saya kira perubahan itu suatu yang pasti. Kalau kita tidak berubah, kita tertinggal. Itulah dinamika dalam bisnis, Kak. Bisnis itu paralel sangat sejalan dengan namanya kreativitas, inovasi. Kalau yang penting kita usaha terus melakukan perubahan. Tentu wawasan juga harus berubah, itu. Ya bisa, mau perubahan tapi tidak mau belajar, gitu. Dulu, order itu kan buy pack, gitu kan? Iya. Buy pack kirim, gitu kan. Sampai di sana nggak kebaca, packnya ulang lagi, gitu. Iya, benar. Barangnya datang seabur, gitu. Dalam box, kita lagi yang sortirnya, gitu. Dan itu memang perlu tenaga dan energi yang luar biasa. Oh, sekarang kan sangat kita sampel kantor kita dikirim barang. Jadi kapan pun bisa order. Dulu kan nggak bisa setiap saat order. Ingat nggak itu? Oh, dulu kan bilang multi level itu hanya ngasih kesempatan orang lama. Ternyata nggak, lo di Oriflame yang baru bisa nyusul. Tergantung pada usaha mereka. Gitu.